Alhamdulillah, kembali lagi ya bersama kami di Rancangan Rampai Pagi. Masih lagi bersama saya dan juga Wali. Dan pada pagi ini, daerah yang terakhir untuk mengongsikan maklumat itu dari daerah Temburong bersama dengan rakan kita ini, iaitu Nahdlatul Ayumi. Assalamualaikum, Nahdlatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nahdlatul, apa khabar pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat saja pada hari ini. Alhamdulillah. Cuaca di daerah Temburong macam mana? Tutong tadi okey di daerah Temburong? Alhamdulillah, cuaca juga dalam keadaan yang baik, cerah sejak pada pagi ini. Alhamdulillah, ya. Jadi di apa rakan-rakan penyampai di daerah lain tu, Tuan dan juga Belai tadi memberitahu mereka pun ada bertugas pada Hari Guru yang lepas di Sekolah Menengah Jamalul Muhammad Sultan Muhammad Jamalul Alam pada ketika itu. Nahdlatul pun difahami juga bertugas pada ketika itu, ya. Jadi apa perasaan Nahdlatul pada ketika itu masuk kembali ke sekolah? Alhamdulillah, saya juga berkesempatan ya bersama dengan rakan yang lain semasa 23 hari bulan tersebut. Dan perasaan memang kita ni saya rasa sama saja apabila melangkah ke sekolah menengah, akan teringat kembalilah zaman-zaman di sekolah menengah pada ketika itu. Dan apa yang saya membuatkan saya teruja juga apabila berada di sekolah menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam, sekolahnya keadaan sekolahnya begitu indah, unik sekali ya. Dan ini kali pertama saya menjejakkan ke sana, dan saya juga difahamkan sekolah berkenaan merupakan sekolah yang terawal dan juga tertua. Kenapa bagi Nahdlatul sendiri mengatakan yang ianya unik? Kerana kalau kita ni lihat kebanyakan sekolah masa ni dibuat sini bendana ni macam kayu, masih lagi nampak tradisionalnya tu sekolahnya tu. Nanti yang membuatkan masih lagi indah, mengekalkan keaslian di sana ya. Betul. Saya sendiri pun memang apabila melihat di kawasan lapan tersebut ya, ketika mereka bersiaran, struktur bangunan dan juga interior desainnya memang masih sangat menarik sekali ya. Memang mengekalkan keaslian dan juga kebrunaiannya itu. Baik, Nahdlatul Ayumi, bersama dengan penonton kita ini pagi ini untuk mengongsikan ya bahan dan juga maklumat semasa dari daerah Temburong. Silakan. Baik, terima kasih Wali Mul dan juga Afizah di Badar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Dan semak pagi kami ucapkan kepada Auda. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Rampai Pagi. Dan dari daerah Temburong juga, Auda, kami akan kongsikan mengenai info semasa dan juga perkembangan terkini dari daerah Temburong. Baik, kita akan kongsikan di mana mula-mula sekali bermula pada hari ini, Jumaat 25 hari bulan September 2020, akan diadakan acara Buksaneris yang mana dikendalikan oleh pihak sukarelawan belia melalui bahagian kemasyarakatan, yang mana acara ini menumpukan pengumpulan sumbangan buku dan alat-alat tulis daripada orang ramai, yang mana semua barang-barang sumbangan ini akan diserahkan kepada sekolah-sekolah ataupun murid-murid yang tersenarai dalam senarai Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan ataupun dari agensi-agensi lain yang berkenaan. Ya. Jadi kepada orang ramai yang mungkin ingin turut sama di dalam memberikan sumbangan seperti alat sekolah seperti buku dan juga sebagainya, bolehlah terus datang ke pusat belia daerah Temburong bermula pada pukul 9.30 minit pagi ini hingga 4.30 minit petang ya. Dan projek ini akan berlangsung selama 3 hari bermula pada hari ini hingga Ahad 27 hari bulan September 2020. Dan juga bagi Auda yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai acara ini, bolehlah menghubungi ataupun sebarang pertanyaan boleh menghubungi di talian 8884159. Baik, untuk seterusnya Auda, kita akan saksikan bersama bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Kita akan bersama dengan pendekatan rakan setugas kita Siti Izawati baru-baru ini meninjau dan juga membuat pendekatan mengenai kursus menghalusi ibadah solat. Kita ikuti bersama.
Setiap individu Muslim adalah wajib untuk menunaikan solat sesempurna mungkin mengikut rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syarak dan khusyuk dalam solat sama ada dari aspek fikiran, bacaan dan perbuatan. Sehubungan itu, menyedari akan pentingnya menunaikan ibadah solat dengan sempurna. Al-Minhaj Center memberi peluang untuk orang ramai menghalusi dan memperluaskan lagi pengetahuan para peserta mengenai solat dengan membukakan penyertaan untuk mengikuti kursus menghalusi ibadah solat yang diadakan pada bulan September ini. Kursus akan dijalankan selama 2 hari dan dibahagikan dalam 2 sisi, iaitu sisi pagi bermula jam 9 hingga 11 pagi, manakala sebelah petang akan dijalankan bermula 1.30 hingga 3.30 petang. Bagi peringkat daerah temburung, ianya telah pun diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbangar, daerah temburung. Setiap peserta yang berminat untuk menyertai kursus ini akan dikenakan yuran pendaftaran, iaitu sebanyak RM20 bagi 2 hari dan RM10 bagi bayaran nota. Kursus akan dikendalikan oleh pengasas bersama Al-Minhaj Center, Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak. Baik, ini menunjukkan ibadah solat paling teragung tanpa perantaraan. Ketiga, ibadah solat satu-satunya ibadah yang dituntut dengan menghadirkan hati. Apa itu Ustaz menghadirkan hati? Sekarang kita nak cerita. Yang penting sembahyang ini mesti khusyuk. Mesti dengan hati. Yang lain walaupun dah bayar. Puasa, ada orang khusyuk puasa. Oh, ni mulia. Melihat anu lagi ke apa ni pasal Ramadan lagi. Kalau kan khusyuk, tidak payah. Tidak payah khusyuk puasa, diterima Allah. Haji sambil-sambil tawaf, sambil tawaf itu tidak payah khusyuk, diterima oleh Allah. Bukan lagi anu, ada yang bercerita payah-payah ku mencium Hajarul Aswad itu Ustaz, katanya. Sekali ku anu tu kusagir itu katanya. Sudah kusagir itu sam, ai lapang katanya. Lapang kan mencium, tahu-tahu askarat menumbuk, tau. Bukan lagi menghadirkan hati ya. Kadang-kadang bermaksiat terpulang. Itu tadi, menyakiti orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masya Allah, kursus menghalusi ibadah solat ini telah dijalankan alhamdulillah dan dianjurkan oleh Al-Minhaj Center, pusat ilmu dan tarbiyah. Jadi menghalusi ibadah solat ini merupakan sesuatu kursus yang tersangat-sangat penting untuk menyebarluaskan kepada orang ramai tentang pentingnya kita ini menjaga ibadah solat. Bukan saja daripada aspek pergerakan, hukum dan sebagainya, tetapi jauh lebih penting macam mana untuk kita ini menjaga khusyuk dalam sembahyang. Kadang-kadang betul kita ini mendirikan solat, tetapi pemikirannya merawang, terabang sana, terabang sini. Jadi adakah solat yang macam itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahu Taala alam. Kerana dalam Al-Quran disebutkan, fawailul lil musallin alladziina hum 'ala salatihim sahun. Celakalah orang yang sembahyang, yang sembahyang bis dorang itu lalai. Jadi kita ni mau menyebarluaskan, mengajar kepada orang ramai tentang macam mana solat yang yang tepat, yang betul. Pertama daripada aspek hukum. Kadang-kadang orang ramai ini sembahyang, tetapi rukun-rukunnya dia sudah lupa. Rukun-rukunnya dia dah tahu, atau lebih parah lagi dia dah tahu. Jadi ini sembahyang orang yang jahil. Sembahyang orang yang jahil ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rukunnya salah, sujudnya salah, al-Fatihahnya ia diam, ia tidak tahu. Jadi kita ini inilah yang kita mau ajar kepada orang ramai, menghalusi ibadah solat. Supaya apa? Supaya solat mereka itu betul-betul khusyuk, betul-betul menepati syariat Islam dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara objektif kursus adalah bagi membantu kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah memperkasakan penghayatan beragama Islam dalam kalangan masyarakat tempatan di samping membantu masyarakat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbaiki kualiti solat sekaligus menyempurnakan pelaksanaannya.